Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kasilik gua. Meet bersama Bas Gilano, Kota Bitung akan segera kita mulai kan. Saya harus makasih yang akan menuntut seluruh rangkaian acara di malam hari ini langsung dari studio foto Home Photography. Mari yang mungkin masih ada di dalam, mari merapat karena kita akan panggil sama-sama tamu spesial kita di malam hari ini, Bas Gilano Revolution, Kota Bitung Entertainment, Musik, Community. Mari kita undang Ever Sarika. Selanjutnya ada Iko Kansil yang memelihara kita. Selanjutnya Vijay Darmus. Ayo, ya ini agak kecil sedikit. Masih ada satu kursi yang kosong. Yang terakhir si wanita yang paling cantik tentunya Melandi Yakobus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Melandi. Sekali lagi kita ke di malam hari ini langsung live dari Fotografi Sukoto Kota Bitung. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan 245 orang dari Bas Gilano Revolution Kota Bitung yang hari ini lagi ngetrend di mana-mana di daerah kita Sulawesi Utara dan mereka asal dari Kota Bitung. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa cantik-cantik ganteng-ganteng. Ya, oke. Teman-teman yang hadir, terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Memang hari ini tidak direncanakan secara waktu yang sangat panjang karena ini cuma beberapa waktu. Cuma satu hari persiapan untuk meet and greet bersama Bas Gilano. Tapi kami mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dari Home Photography dalam hal ini JLR Entertainment. Langsung saja memberikan penghargaan spesial buat teman-teman semua diundang di malam hari ini live dan recording langsung di Facebook Home Photography, Facebook Blues Magazine dan YouTube Home Photography. Selanjutnya sebelum acara hari ini kami kembali mencoba untuk publish di media sosial khususnya yang lagi trend di Kota Bitung ini, Berita Bitung, media sosial Facebook, grup Bitung itu memiliki begitu banyak pandangan yang baik untuk bagi Bas Gilano, banyak fans tentunya di Kota Bitung, di mana-mana banyak musik ciptaan yang diputar sampai kami di Home Photography mengundang secara langsung dan teman-teman diundang tanpa harus bayar hadir di malam hari ini. Bisa cerita sedikit awal mulanya Bas Gilano terbentuk? Ya, kalau mau cerita ini panjang, tapi baiklah ya, sedikit saja untuk mengantar agar supaya teman-teman bahkan teman-teman yang di rumah bisa tahu Bas Gilano dari mana. Ya betul, kesempatan pertama nanti kita akan bergantian akan bercerita karena ini kan Bas Gilano yang sudah bertransformasi karena seiring kemajuan dari karya-karya kami sehingga kami dari bertransformasi. Tapi awal mula dari Bas Gilano akan kami paparkan di sini dan saya kasih kesempatan untuk rekan kami Bung Evi Sedikara untuk dapat memaparkan awal mula Bas Gilano ya. Ya silakan. Iya. Jadi begini, Bas Gilano dibentuk berdiri pada tahun 2015 tanggal 20 Oktober. 2015 20 Oktober. Masih ingat hari apa itu? Waktu itu lupa, malam minggu, malam Jumat high school lagi. Oh iya, maksudnya hari biasa mungkin sampai Rabu ya. Jadi waktu Bas Gilano dibentuk dari saya sendiri. Oh gitu. Nama itu diambil dari kata Bas dan Gilano. Jadi Bas itu diartikan dalam bentuk musik Bas, alat musik gila dengan crazy tindakan yang apa yang berbeda dengan yang lain yang lakukan. Dan no, apa? Gilano. Nah, artinya dalam bahasa Manado gitu. Iya, bahasa Manado. Jadi so Gilano kan? Begitu kan?
Oh iya. Selanjutnya? Lalu itu dibentuk seperti komunitas musik. Lalu banyak teman-teman yang tertarik, jadi yang tahu-tahu membuat musik ikut bergabung. Selanjutnya? Lalu dibentuk sedemikian, akhirnya bertambah anggota. Bertambah anggota. Lalu ditambah nama menjadi Barcelona Revolution. Kenapa ditambah Barcelona Revolution? Karena sudah berevolusi. Oh, berevolusi dan mendapat vokalis atau orang belum? Oh belum, masih berevolusi lagi. Masih remix. Remix musik. Ya, itu tahun berapa berevolusinya? Tahun 2016. Jadi 2015, next 2016 langsung berevolusi kembali. Jadi remix sedikit. Iya, next masih ada. Iya, selanjutnya. Ya, untuk awal itu awal mula dari terciptanya Mas Kirano, berawal dari anniversary Kara dan rekan-rekan yang lain. Ya, dan selanjutnya untuk dari 2016 ke 2017, saya Sisko Lantian coba bergabung di Mas Kirano dengan satu tujuan, untuk karena pada awalnya kami berdua melihat anak-anak ini punya peluang, tapi karya-karya mereka hanya dihargai, bukan tidak dihargai sih, dihargai tapi hanya sebatas didengar-dengar di disco-disco di rumah, ya di rumah ya, sebagai penikmat di saat acara. Saya dan Tian mencoba bertukar pikiran untuk mencoba untuk menampilkan anak-anak ini di atas stage, di panggung, dan menunjukkan bahwa inilah mereka, lagu-lagu yang selama ini mereka ciptakan hanya mungkin diputar di mikro-mikro, di disco-disco, mungkin dinikmati hanya di rumah-rumah. Kami berdua mencoba untuk mengangkat mereka, untuk menampilkan, menunjukkan. Kan kebanyakan orang ini di Bitung maupun di seluruh Sulawesi Utara hanya tahu Ever Salikara, tapi tidak tahu efek itu yang mana, Vijay Darbus yang mana, atau yang lain lain juga yang mana. Ya, kami berdua mencoba untuk menampilkan. Pertama, kalau nggak salah itu, kalau tanggalnya udah lupa. Pertama, yang pertama dulu kita mencoba tampilkan di acara ulang tahun. Pertama, kami berdua mencoba untuk memanggil Vijay Darbus. Karena awalnya Vijay Darbus terlebih dahulu kami panggil untuk coba memberanikan diri, menampakkan yang mana ini Vijay Darbus. Dia mencoba untuk mau belajar, ya, untuk tampil. Ya, 2017. Ya. Sudah besar seperti Vijay Darbus, sudah besar. Sudah seperti ini. Selanjutnya, saya dan Tian bersama Vijay Darbus coba untuk bicara. Gimana kalau kita coba panggil Ever? Dan pada waktu itu tanggalnya udah lupa karena saking itu banyaknya acara yang kami udah lewati. Tapi tempatnya masih ingat, itu di Wisma Pelaut. Iya, Anda bisa lagi juga. Tapi bisa lagi itu masih belum tergabung di Bas Gilano. Oh iya. Hanya sebagai undangan, mungkin keluarga dari yang berhajatan. Iya, awal itu juga Ever masih malu-malu. Iya, masih malu. Istilahnya masih kelihatannya masih malu-malu. Masih malu, belum ada keberanian juga. Iya, masih buber. Di saat Ever hadir, dia juga bilang, kok gak usah panggil penyanyi nih, kita malu, masih belum siap. Tapi kita coba memberikan support semangat sehingga pada hari itu dia bisa berani tampil di depan masyarakat. Ya, di depan masyarakat. Pada awal itu juga saya coba memperkenalkan, ini Ever, ini Vijay Darbus. Nah, di saat itu juga setiap ada acara-acara terus, saya dan Tia coba untuk sering memanggil mereka berdua dengan awal dari budget awal. Ya, masih minim juga, karena itu kan kami masih belum terlalu banyak orang tahu. Iya, banyak orang tahu bahwa mereka juga sudah berani tampil.
Dan setelah itu setiap bulan juga kami berempat sering ketemuan terus ketemuan, dan juga sampai pada awal acara apa ya? Ya, Festival Pesona Selat Tempek. Kita dipercayakan oleh pemerintah Kota Bitung, ya khususnya Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Maurice Lantiri, ya sebagai sekarang juga sebagai penasihat dari Mas Gilano. Ya dipercayakan untuk menciptakan sebuah karya dengan beberapa lagu dari kami, untuk menciptakan lagu dari atau sebagai theme song dari Festival Pesona Selat Tempek. Ya. Festival tahunan. Ya, seiring dengan lagu itu booming juga lagu, sebentar boomingnya juga lagu Nimaukal Aksi dari Bas Milano. Atau orang sebut Tangkis-Tangkis. Itu judulnya itu sebenarnya bukan Tangkis-Tangkis, Nimaukal Aksi. Iya. Ya, nanti mungkin sebentar kita akan dengar. Iya, nanti lebih jelas. Tapi ini masih dalam ruangku. Perkenalan Bas Milano awal. Ya, tadi Bas Milano Revolution kita coba untuk merembuk lagi, karena kita sudah bergerak di dunia entertain musik community. Jadi kita mencoba bukan merubah sih, tapi menambah dari Bas Milano Revolution menjadi Bas Milano Revolution Entertainment Musik Community. Iya, itu sudah hampir masuk penghujung dari 2017. Kita masih dipercayakan terus menerus sehingga masih terungkap di kaca terus. Itu juga mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, mungkin di Jetian. Iya, jadi dari Bas Milano Revolution, ya seperti kasih kota yang mencoba tambah dari entertain musik komunitas. Jadi entertain ini adalah semacam sub bagian dari komunitas Bas Milano Revolution. Jadi kita yang bergerak ada beberapa anggota, tapi yang bergerak di bidang hiburan dan sebagai juga komunitas musik community, ya kita bergerak di situ juga. Iya. Coba berikan aplaus juga buat sejarah tentang Bas Milano Revolution Entertainment Musik Community. Itulah sedikit cerita dari mereka bahwa ternyata berawal dari perserikatan untuk mencoba memberikan satu hal yang berbeda di Kota Bitung. Karya yang dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata bisa dihargai oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk menjadi penikmat musik daerah. Dan pada saat ini saya juga sangat tahu bahwa di mana-mana ada beberapa lagu yang sangat hits tentunya. Sangat hits sehingga sampai anak dari usia SD sampai oma opa pasti tahu gitu. Di setiap lorong, setiap gang yang ada di Kota Bitung ini pasti tahu dengan lagu yang pertama yang Tangkis-Tangkis. Nimaukal Aksi. Cerita lagu itu sebenarnya seperti apa? Sampai ada lagu Nimaukal Aksi harus Tangkis-Tangkis dengan bahasa daerah. Iya, jadi sebelum lagu itu adalah lagu pertama yang kami bertiga kolaps. Itu waktu itu awal start project bersama Mas Gilano. Masih awal-awal masuk dari Mas Gilano. Ya, jadi singkat cerita dari lagu Nimaukal Aksi untuk Tangkis-Tangkis itu hanya lagu ya semacam iseng-iseng. Jadi lagu itu dibuat tanggal 5 Maret 2017. Hitsnya sangat cepat ya. Sangat cepat. Tangkis-Tangkis berjalanlah sampai di Manado, Tomohon, Tondano, bahkan wilayah Indonesia bagian timur. Katanya kemarin di Bali juga ada beberapa tempat karaoke atau kafe malam yang juga sering putar lagu Tangkis-Tangkis. Itu saya dapat informasi tahun kemarin pada bulan November. Nah, selanjutnya itu ada juga lagu Perdamaian awal dari itu lagu awal dari Static Project. Awal bagi saya yang gabung di Kusinan. Oh gitu ya. Oke. Ada juga lagu Rampa-Rampa Daun. Ini gimana Rampa-Rampa Daun? Ada yang pencipta lagu ini? Ya. Jadi sama seperti lagu Tangkis-Tangkis itu hanya sekedar iseng-iseng. Iya. Yes, dari iseng-iseng sehingga bisa hits ya. Jadi hanya berawal iseng-iseng. Itu waktu sementara minum kopi atau sementara ada lihat
Terinspirasi dari siapa? Sementara ya Pak, itu Pak sementara ya Pak Mama di dapur. Oh, sementara perang-perang jadi coba iseng begitu dia. Oh gitu. Jadi cuma dari pemadam di dapur dapat inspirasi dan terciplah perang-perang pedang dan sangat ini ada teman saya yang sering jalan-jalan dia suka sekali tuh perang-perang pedang. Dan ada juga lagu Anjing Kacili. Nah, ini Anjing Kacili selagi hits sampai ada teman saya yang di Bandung juga video call dan coba kasih dengar lagu ini sampai kita heran. Sampai di Bandung juga Anjing Kacili ini merajalela. Katanya ada temannya dari Nado coba kirim lagu itu dan juga disukai oleh beberapa rekan-rekan yang di sana. Coba cerita. Ini Anjing Kacili ini menjadi salah satu tema kita dari band dari Bas Kilano bahwa tema lagu Anjing Kacili. Supaya lebih mengerti buat kita sebenarnya juga sering-sering gitu. Boleh. Ya, jadi singkat cerita ini lagu Anjing Kacili barasan dari lagu Weris. Weris di Kano-Kano. Jadi hari itu suruh pada tanggal dari orang Pak Romca di Weris di belakang rumah di atas di Kano-Kano. Kalau cari-cari malah dengar sehingga mati lah mencari Weris itu berjalan-jalan cari semua kompas pulang di rumah istirahat benar-benar Weris datang siswa suruh kuning full dan saya ditambur itu Desember? Atau November? Itu sekitar Oktober. Oktober isi sulah, itu ada komisi di Weris. Jadi semacam istilah di kalangan hanya di kalangan orang Masilan atau orang Bobok bawah. Jadi kalau Anjing Kacili muncul waktu acara di Makami Day, orang posisi seperti ini di acara duduk tunggu gilirannya ini. Di belakang sini kalian tahu ada anjing tuh, ada anjing lebih besar. Komen tahu bagaimana tuh Anjing Kacili datang berbang begini kumpa. Sama yang di bagian lagu ada au au. Oh iya. Ya, jadi itu ada semacam cerita yang sampai mulai mau jadi istilah di kalangan orang. Mungkin sekarang istilah itu dia baru pakai oh. Kalau di acara banyak Weris, banyak Anjing Kacili, ya itu tuh banyak cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi aplikasinya Weris-Weris yang di lagu itu cowok-cowok zaman now gitu. Iya, cewek-cewek zaman now rambut, pirang, pada warni gitu kan. Itu Weris. Ada Weris di sini? Ada. Itu juga bisa di-upload di YouTube hanya pakai musik video yang pakai spektrum. Sampai sekarang sudah 1.432.000 kali ditonton. Iya, berikan tepuk tangan dulu. Sudah 1.432.000 kali ditonton Anjing Kacili. Iya, itu luar biasa. Nah, mungkin kita akan lanjut sedikit sebelum masuk kepada kedepannya Bang Silano akan seperti apa. Ini cewek dari tadi belum satu cewek belum berbicara. Ya, coba kasih mikrofonnya mic. Iya, coba sambut dengan tepuk tangan buat Miss Milani. Terima kasih. Iya. Warna putih adalah warna dari home photography. Warna putih hitam. Emang sengaja. Oh, sengaja. Tidak tahu. Oke, jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini masih single atau sudah ada berpacaran? Oh iya, berpacaran. Berpacaran. Iya, berpacaran mas. Tapi belum menikah ya. Iya. Ada rencana ke depan? Rencana apa? Untuk menikah? Iya, pasti ada. Tahun depan? Tahun ini? Oh, ini sudah dekat-dekat ya? Jadi, bagaimana? Pasangan support Melani di dunia entertainment? Karena buku-buku gak di Pasir Akan, jadi memang sama-sama di sini. Tidak ada rasa cemburu mungkin ketika Melani ada dekat sama di Jenagus, sama Ever, enggak ada maksudnya. Sudah kayak saudara ya kita semua. Nah kalau ada event di luar kota, sering ikut pacar? Iya sering ikut. Oh, sering ikut. Kalau pacar sering ikut berarti orang tua gimana? Maksudnya orang tua mendukung? Iya, ya. Karena sering main dari rumah. Juga kalau mau kemana-mana selalu sama siapa. Aduh! Ya berikan tontonan buat Bisna ini. Ketika dipanggil dari teman-teman dari Bas Kilano, nanti pernah sempat berpikir nggak mau atau tidak, atau terpaksa aja ikut atau gimana?
waktu itu kan kita baru pulang dari Bali, terus ada satu event orang yang namanya Nil, terus sampai kita berkontak Pak Eko, yang mana boleh mau datang Pak Eko kemana ini, karena selindu kemana ini dimana itu kan. Jadi waktu itu kita ikut, gabung-gabung-gabung kayaknya asik gitu, tiba-tiba ditawarkan dari Eko, ikut langsung siap situ. Iya, terima kasih. Selanjutnya ini yang paling kecil. Bang, ketika sudah ada teman-teman yang saat ini bersama-sama mendampingi Eko ketika dalam posisi inilah aset kita. Inilah kita yang sudah ada pada tingkat karir yang sudah lebih daripada yang kemarin. Perasaan Eko saat ini gimana? Memiliki teman-teman yang pasti ada rasa abang kan? Senang, ada beberapa hal yang mungkin Evan udah suka dari karakter dan teman-teman yang lain. Ada yang sombong mungkin, atau ada yang... Ada yang... Yang disukai sama beda karakter. Iya, beda karakter. Ada yang pemeraju. Pemeraju sini sama, coba. Sisko. Ada lagi cuma Sisko? Cuma Iko? Kebur air lah. Ya, selanjutnya. Nah, sudah tidak sama lagi yang di samping saya dan tadi. Ya, disediakan tepuk tangan juga buat Dinda Tarus. Langsung saja, gimana? Usia sekarang berapa? 28 tahun. Paling dewasa di antara? Iko? 30. 30, oh 28. Bagaimana? Sudah ada pasangan? Pacarnya? Banyak? Oh, banyak. Iya, kalau bilang dipilih ya, dipertimbangkan, diputuskan. Nah, sampai saat ini ada kepilihan kelipat, kalau Melani mungkin tahun ini atau tahun depan, kalau Dalus hari ini besok ada nanti home fotografi sponsor nanti dua tahun depan ya, atau 30 tahun itu kita katakan amin sama-sama, amin. Iya ya, Dalus tinggal bersama orang tua hari ini. Orang tua support, kegiatan support. Kalau ditanya di dunia musik, sudah dari tahun berapa? Dari usia berapa atau dari kapan? Jadi suka dengan musik. Dari 12 itu SMP, SMA, SMP. Coba bimbingnya kasih dekat. Iya, kasih tahu di ya supaya kedengaran semua teman-teman. Dari tahun 2012 berarti itu pakai mic, pakai mic supaya kedengaran, supaya di alatnya kedengaran. Ada bawa pasangan malam hari ini? Mungkin. Ada? Di sini kita enggak. Iya. Senang nggak gabung sama teman-teman yang ini? Senang sekali. Dalam keadaan apapun tetap fight dengan Basilano. Lebih dekat, sangat lebih dekat. Pernah sakit karena mangu? Pernah. Tapi karena sobaya biar mati kan? Atau gimana? Pernah sakit sama tangan lu? Iya. Itu sobaya atau belum bayar? Atau utang yang besar? Panjang. Lu masih panjang. kalau ditanya yang kalau masuk di dunia bisnis ya tentunya pasti orang di dunia entertain pasti selain karya seni yang dicari dikejar, tapi juga bidang finansial, karena kita tahu bersama manusia juga butuh makan dan minum. Bagaimana itu dikelola oleh manajemen? Dikelola manajemen? Iya, manajemen bersama dikelola. Ada kadang bagi-bagi, ada yang kurang. Ada yang kurang kadang bagi-bagi. Iya, sama lalu. Kita berikan tepuk tangan juga buat Dinda Tarus di malam hari ini. Agak sedikit malu-malu. Saya lupa malu. Ya, kita coba kasih ke Iko dulu. Nah, bagaimana teman-teman, sudah ada yang mau bertanya di malam hari ini? Atau ya ada? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, ada?
sekali lagi teman-teman yang ada di rumah, saat ini kita bersama dengan Baskilan Revolution Entertainment Music Community di mana meet and greet di malam hari ini sementara berlangsung. Dan kelima teman-teman hadir sudah dari pada pukul 4 sore. Kita tadi mulai dengan foto bersama di studio dan dilanjutkan dengan meet and greet di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan terus menonton sampai acara ini selesai, karena kita akan berbincang-bincang sekali lagi dengan Baskilan Revolution. Dan Iko, gimana ke depan Baskilano punya harapan apa? Harapan ke depan dari Baskilano? Iya, terima kasih buat Bu Lisa. Ya, kalau untuk ke depannya bukan cuma saya sih, tapi dari saya juga, kita semua harapan kami ke depan dengan satu tujuan. Kami bukan cuma hanya sekedar berkarya di daerah, tapi kami ingin sampai ke mancanegara. Mancanegara. Iya, ini teman-teman juga. Ini buat siapa tadi itu? Kota Manado, Sulawesi Utara, Bali, Indonesia Timur, tapi juga Indonesia Barat, Jakarta, dan internasional. Ya, kita amini bersama ke depan Baskilano mungkin bisa membuat karya-karya yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar. Kembali lagi ke Anjing Gajili. Ya, Anjing Gajili juga salah satu yang kita di malam hari ini, dimana masyarakat juga sangat excited hari ini tentang lagu Anjing Gajili, mulai dari status Facebook, media sosial, Twitter, Insta, dan lain-lain. Hashtag Anjing Gajili juga yang ada di Kota Bitung juga sangat booming. Nah, ketika mendengar lagu Anjing Gajili ini sudah ada di mana-mana, perasaan dan teman-teman gimana? Padahal Evan bilang tadi ya cuma, Tian bilang tadi cuma iseng-iseng, ya iseng-iseng, dan bisa mendapatkan viewer sampai dengan 1 juta, ya 1.400.000. Bagaimana perasaan dari teman-teman semua? Ya, saya mau kira-kira kita semua. Perasaan kami pada saat ini tentulah paling sangat senang sekali, bangga, senang, karena karya kami berhasil. Ya, berhasil. Itu pun tak disangka akan booming seperti itu. Mungkin karena menggunakan bahasa daerah ya, sehingga ada yang ada beberapa kalimat-kalimat yang lucu dari lirik dari Anjing Gajili. Berikan tepuk tangan buat teman-teman sekali lagi. Nah, ke depan ada jadwal manggung banyak sekali banyak bulan ini. Bulan ini banyak sekali karena mungkin bulan cinta orang di mana-mana buat acara dan mungkin lebih asik mengundang teman-teman semua. Apakah sampai hari ini ada video clip yang mungkin secara profesional ditangani beberapa produser ataupun pembuat video? Sampai sini ada? Sampai saat ini sih belum sih, masih ada seperti kemarin video tentang college bersama cekalan studio. Itu juga kami masih belum pakai alat-alat secara profesional, tapi kita coba maksimalkan sampai bisa menampilkan hasil yang bagus. Ya, sebetulnya mungkin ada berikut ada produser yang mau. Iya, mungkin dari semua atau yang nonton hari ini, nah, mungkin bisa mengajak Baskilano memberikan karya yang lebih asik lagi. Nah, jadi teman-teman ada di rumah, bahkan yang lagi nonton di malam hari ini, bahwa setiap perjuangan jerih payah yang dilakukan tentunya tidak akan sia-sia. Ini ada teman-teman yang memiliki inspirasi buat kita semua, bahwa mungkin berawal dari hal kecil, ketika kita setia dengan hal itu, maka semangat yang akan menuntut kita sehingga kita bisa berkarya lebih dan bisa dihargai lebih luar biasa lagi. Nah, mungkin ini satu inspirasi bagi kita semua di malam hari ini, bukan cuma sekedar datang melihat karya mereka, tetapi juga bisa menginspirasi dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahwa segala sesuatu dicapai bukan mudah, tapi memiliki proses yang luar biasa yang bisa menyatukan mereka sehingga bisa ada dalam posisi ini. Ya, ke depan kami harapkan bisa berkarya lebih baik lagi seperti yang diberikan tadi. Nanti kami juga dari Home Fotografi bisa mensupport kalau ada kegiatan butuh tenaga, butuh editor, fotografi atau bidang foto video, kami sangat siap. Home Fotografi akan support teman-teman dari Baskil Revolution Entertainment Music Community. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Melani, Tia, Eko, Gabus, dan Eva. Ya,
Kita sudah berada pada akhir dari rangkaian acara di malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Bas Gilano, Revolusi Entertainment Music, buat Eva, Rian, Iko, Vijay Darus, dan Melanie. Sukses terus dan semangat. Jangan pantang menyerah untuk berkarya. Nanti hasilnya kita akan nikmati bersama. Berikan yang terbaik untuk Kota Bitung. Jangan cuma sampai di Panah-Panah Wayang, kan? Stop Panah Wayang, stop narkoba, stop cap tikus. Stop narkoba, cap tikus lagi. Ya, inilah penampilan dari maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.